kita merampungkan ya kesepakatan kontrak utama Polo Octavianus Tanggang. Ya, setelah tadi malam kepastian negosiasi dengan klub Persib Kediri ada kata kesepakatan dan terkait hal-hal lain tentu segera kami selesaikan. Dan hari ini secara resmi kami nyatakan bahwa Paulo Octavianus Tanggang statusnya adalah transfer bukan pinjaman, ya. Jadi transfer dari Persib Kediri ke PSMS. Ya, kita berharap semoga Paulo Tanggang ya membawa aura positif dan bisa membantu PSMS menargetkan ke Liga 1 tahun 2020.